Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sasami Amor Channel. Kali ini kita akan jalan lihat-lihat lokasi pantai-pantai di sini. Ini guys. Bagi yang nonton video ini, nah diharap subscribe guys. Komen-komen, like, jangan lupa ya guys. Yang penting itu subscribe guys. Ini saya minta lagi udah mau nyampe nih guys. Sini kreatifnya gitu guys. Saking kreatifnya tuh tembok aja di gambar-gambar itu guys. Full satu gedung full. Ayo kita nyabran bos. Mana lokasi pantainya guys? Ini gereja guys. Namanya gereja Parokopi del Santo Cristo. Pintunya itu guys. Pintunya 3 meter. Menuju pantai guys. Nah, bagi yang suka berjemur bisa datang sini guys, jemur. Ini lokasinya di pantai Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria guys, Spanyol. Kalau yang nggak tahu Las Palmas ya Canary Island guys, Canary Island. Ini padahal itu restoran udah ramai, padahal itu kemarin habis habis buka kemarin ini. Ini gara-gara simbah covid datang ke sini itu bubar semua guys. Nah kita udah nyampe pantai ini guys, tapi mau saya shopping ini gimana ya guys. Barangkali ada yang gak suka videonya gitu, saya gak suka shopping pantainya, shopping jalannya aja sih, kan banyak orang juga ingin shopping jalannya aja guys. Kita yang positif-positif aja guys. Yang kita lihatin jalannya aja guys. Soalnya kalau yang dilihatin orang berjemurnya takutnya kan anak-anak kecil pada lihat itu guys. Lebih baik kita lihatin pemandangannya aja guys. Ini restoran-restoran guys udah ramai, udah dibuka semua itu guys. Dulu saya pernah kerja di sini guys, di restoran Itali ini guys. Ini dulu tempat saya kerja guys, sekarang saya udah pindah guys. Ini udah rame guys. Guys yang mau wisata ke sini guys, bisa datang dan nginep di sini guys, di Hotel Las Canteras. Ini saya tayangkan video ini saat waktu sore ya guys, di sini guys. Sekitar jam 6 kurang seperempat guys, sore guys. Tapi suasana di sini masih cukup terang guys. Soalnya jam di sini beda kayak jam di Indonesia guys. Kalau di Indonesia kan jam 6 tengah 6 aja udah gelap ya guys. Di sini tuh gelapnya jam 9 malam guys. Jam 9 baru gelap guys.
Ini untuk sementara ini karena saya pakai HP ngevlognya ya guys, jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngasih lihat muter-muter ya guys. Cuman saya pakai kamera belakang ini, jadi yang saya lihat itu cuman bagian belakang. Pemandangan pantai di sini guys. Saya tuh suka banget sama pemandangan pantai kayak gini guys. Maklumlah namanya aja bekas pelaut guys. Jadi ya suka banget kalau masalah di pantai-pantai itu. Vlog ini saya apa namanya khususkan untuk pantai dekat tempat dulu ini guys ya, nanti kapan-kapan kita jalan di sana guys, nanti di video-video saya berikutnya guys, makanya ikutin terus guys. Ini situasi real guys di Las Palmas de Gran Canaria di Spanyol ini, sehabis COVID ini guys. Masih dalam fase tahap 3 ini guys, fase ketiga guys, jadi belum apa namanya, belum bisa bebas total itu guys, soalnya kan di wilayah ibu kota kayak di Madrid, Barcelona yang gede itu masih apa dalam fase 1 atau fase 2 gitu loh. Di sini udah fase 3 karena kan apa namanya, dampak dari coronanya itu sudah menurun. Orang yang mati per hari itu sudah tidak ada di sini ya. Makanya sudah fase ketiga guys. Jadi, makanya banyak restoran, bar sudah pada buka toko-toko. Yuk kita jalan kemana lagi guys? Apa ke arah sana ya? Nah, nanti balik lagi. Kalian pulang guys, istirahatlah. Ini saya nggak nunjukin apa namanya, nggak nunjukin wajah saya karena kan apa, vlognya tuh pakai HP, belum punya peralatan yang canggih. Maklum. Bagi orang yang suka selfie itu lebih banyak senang datang sini guys, karena kan pemandangannya bagus ini guys, udah itu bersih guys, orang-orang pada senang foto selfie guys. Kita putar lagi guys, lihat teman-teman kita sini guys, ini udah tua aja masih apa namanya giat berolahraga walaupun maskeran ya guys, semuanya maskeran guys, cuma saya yang nggak maskeran guys karena lupa tadi guys, lupa nggak bawa masker, makanya ini apa ngevlognya tuh hati-hati guys, sambil tengok sana sini, makanya nggak berani pakai kamera depannya, cukup kamera belakang aja ya. Tapi banyak juga yang nggak pakai masker, soalnya kan apa namanya, banyak yang lupa juga kayak saya, lupa. Ini orang-orang kan habis dari layar tuh pantai guys, dari pantai tuh jalan-jalan sekalian itu.
ini nanti apa, nanti ada malaman dikit, saya mau nyoba Mercedes dan lihat suasana kalau malam sini ada. Así como para acceder o salir de la playa por rampas o escaleras. Rogamos respetar las señales que indican la dirección en paseo y accesos. Gracias. Please keep on the right side of the promenade while walking, and to the right of ramps or stairs when entering or leaving the beach. Observe the signals that indicate the direction. Thank you. Masih semangat ya, tanpa pakai masker, ngabuburit jalan-jalan sore guys. Kita lihat ini nanti juga insya Allah guys, kalau saya libur lagi ayo kita jalan-jalan di sana guys, kita ke sana guys, di pojokan sana nanti pada apa namanya, tapi nggak begitu bagus kayak di sini ya guys. Ini kan namanya pusatnya lah ya, bukan pusatnya, pusatnya tuh yang sebelah sana juga, yang tengah-tengah itu ya. Di sini ya bentuknya namanya pusat kota juga sih, cuma kan paling ramai memang di sana, karena lebih area buat berjemurnya tuh lebih gede gitu, lebih panjang ya daripada di sini. Sekarang kita pulang guys, kita pulang, kita jalan. Jalannya sepi guys, yang ada orang. Kita pulang tadi kan lewat, datang lewat jalan sana guys, ini lewat jalan yang lainnya guys. Ada yang memelihara tapi hidup itu guys, kata apa enggak itu? Apartemen-apartemen di sini guys, yang dekat pantai itu. Ini kecil-kecil, paling satu kamar itu. Ya kita jalan lewat mana? Yang penting nyampe aja lah. Mari jalan pintas guys. Udah biasa nggak bakalan nyasar guys. Negara Kolombia loh, ini jalan guys. Ya udah dulu ya guys ya, terima kasih sudah menonton videoku. Lain kali lain waktu kita sambung lagi guys. Terima kasih para subscriber, jangan lupa loh yang belum subscribe di subscribe, di like, di komen ya guys. Ya udah dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.